subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Halo, kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya mau memberikan tutorial ya, cara membuka kaca helm Bogo JPN ya. Nih, bagi kalian yang belum tahu cara membukanya, simak aja videonya ya. Yang pastinya, yang pertama kalian mesti lakukan, kasih alas terlebih dahulu, seperti alas kain atau alas karpet ya, biar helmnya nggak pada lecet. Nah, yang pertama kalian perhatikan dulu nih di bagian pin ini ya. Bagian pin ini ada 3 pin yang mesti kalian buka. Nah, yang pertama kalian tarik pin ini ya secara perlahan. Udah kebuka satu. Yang kedua, bagian kirinya kalian tarik juga perlahan. Dan yang ketiga sama ya, bagian tengah. Nah, cara membukanya seperti itu ya, gampang kan? Pelan-pelan aja biar nggak pecah helmnya. Nah, ini posisi helmnya udah kebuka ya. Nah, untuk bagian busa dalam sama ada penguncinya juga, kalian buka, tinggal buka, gampang. Nah, perhatikan seperti ini ya. Nah, posisi helm udah kebuka ya. Ini posisinya udah kebuka semua ya. Gampang. Jadi kalau untuk memasangnya kembali seperti awal membuka tadi ya, tinggal ditarik aja. Kalau untuk kaca helm tinggal ditarik aja. Nah, kalau misalkan kalian mau memasangnya kembali, kalian tinggal tempelkan ulang seperti ini. Dan tinggal tekan ke bawah. Nanti dia akan mengunci sendiri. Nah, seperti itu ya cara membukanya ya, biar nggak patah. Ini sekalian mau di restorasi biar bening kembali. Nah, jadi seperti itu ya, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.